Wah. Mau dibawa kemana ini? Lah, Anda siapa? Anda siapa? Loh, saya yang bekerja di sini. Tiap hari saya ngabsen nih hewan-hewan di sini. Ini mereka semua brother-brother saya. Oh, jadi dari tadi yang berisik itu suara kamu? Ganggu konsentrasi saya. Saya habis proses persalinan. Wah, ini begini nih. Ibu dokter tolong hargain dong kerjaan saya. Saya kan emang tiap hari begitu. Ini mau dibawa kemana nih hewan? Saya mau tindak lanjuti. Banget. Aduh, ini cewek masih muda, dokter hewan. Pasti dia sayang banget nih sama binatang. Binatang aja disayang, apalagi sama pacarnya sendiri ya. Bantuin gue. Ah, banyak bener. Ini gak ada apartemen aja? Atau gak kosan yang lebih bagus gitu? Kamu mintanya yang deket sama tempat magang. Ini yang paling deket. Kalau kayak gini mah, gue gak punya privacy dong. Lo di sini cuma tinggal 2 bulan. Apartemen itu minimal tinggal 6 bulan. Di sini enggak ada apartemen. Terus kalau kosan mewah juga di sini enggak ada. Adanya kontrakan petak, lo mau? Udahlah, cuma 2 bulan. Yuk. Jangan enggak. Lo makin hari makin manis aja, Nay. Nih, kenalin temen Nay, namanya Alika. Dia mau tinggal sementara di sini. Dudung. Oh, kok sementara sih? Kenapa nggak selamanya? Kan di sini enak, rame. Dia lagi magang dekat sini, Bang. Makanya, Nay, ajakin ke tempat sini biar deket sananya. Kerjaannya magang ayam ya? Magang, Bang. Bukan manggang. Magang. Oh, gitu ya. Emang beda ya, cantik? Ya beda dong, Bang. Kalau magang itu pelatihan kerja sebelum kerja beneran. Nah, temen Nay ini mau lulus kuliah bentar lagi. Gitu. Ngerti, Bang? Oh, iya. Ya udah. Nay, ke atas dulu ya. Abang bantuin ya. Abang anterin ke atas. Biar abang bawain barang-barang ya gitu. Sobang, repot-repot. Udah abang di sini aja. Ya elah gak repot, udah abang bawain aja. Sobang, abang. Ya, di sini aja, Bang. Oh, iya. Duluan ya, Bang. Hati-hati ya. Iya. Ini lo yakin tempatnya kayak gini? Gue tuh kan dokter. Gue itu menyelamatkan semua hewan-hewan untuk menjauhkan tempat tinggal yang jorok, bau, kotor. Terus sekarang gue yang tinggal di tempat kayak gini. Yaudah ntar gue buka-bukain jendelanya biar gak lembab, Bu Dokter. Calon Bu Dokter. Gue tuh bener-bener gak nyangka ya, kalau rusun tuh ternyata lembab, bau. Ya udah cuman 2 bulan doang, manja banget sih. Udah, gue mau beres-beres. Lagu banget sih tuang sayur itu. Halo, Bu. Ya. Sehat? Apaan sih? Terus belanja di mana, Bu? Sebelah sono. Oh, gitu. Iya ya. Bu, kan kita baru aja lebaran, puasa baru lewat. Masih aja ngegosip, coba. Bang, lo tau kagak ada orang baru di mari?
Bagus dong kalau ada orang baru di sini. Cowok apa cewek? Cewek lah, Bang. Tapi orangnya sombong kali, Bang. Belagu gitu dia. Jijik dia tinggal di sini, Bang. Emang orangnya cantik? Cantik sih. Putih kayak model. Wah, kalau cantik, putih kayak model, cocoknya pasti sama cowok ganteng kayak Bang. Hei, Bang. Itu cocoknya, no. Sama dia, no. Si Goni, no. Bu, kalau dia mah, Bu, tukang ngabisin beras doang di tempat saya. Ya udah, lanjutin Bu ngobrolnya ya. Hih, berisik. Hah, gue balik ya. Hah? Lah, kok? Terus gue sendiri di sini? Ya sendirilah. Ntar kalau ada apa-apa lo telepon gue. Kalau enggak lo nyebrang ke tempat gue, oke? Ya. Sih gue mau lari pagi, cuma udah jam segini. Suara apaan tuh? Perasaan kantor sebelah kosong. Gak ada suara musik. Ada bidadari bisa ngepel. Masya Allah. Gue gak salah lihat nih. Banget lo di sini. Ada abang, Bang. Eh, apa kabar? Baik, kok baik. Bams mau dibikinin apa? Kopi, teh, atau lapar mau makan? Makasih banyak, kok. Udah, tadi udah makan tadi. Apa santai aja. Enggak haus, enggak lapar. Kenapa muka lu senep gitu? Tuh si Dudung utang 300.000, barusan tambah lagi 5.000 jadi 305.000. Ini gua ada 200.000, tapi ini kurang cepet sama 5.000. Ya ilah. Gak mau tahu, pokoknya hari ini lunas tuh. Udah, Popo udah tenang, Popo. Udah tenang, Popo. Lu malu-maluin gua aja, lu ngopi bisa bayar kagak. Tuh, oh 105.000, tuh. Nih. Terus sama Rebo udah bayar utang lo, jangan bikin malu. Kamu baik banget sama gua, aduh gua gak tau mau ngebales lo kayak gimana lagi. Bang, suka begini lo, Mbak. Kamu tuh paling top ya. Iya bener. Gak usah peluk-peluk, gak usah peluk-peluk. Kasih ya, Bang, sih. Tembok lagi. Keluar aja kali ya, nyari kopi. Terima kasih. Oke, pas. Makasih, Mas ya. Ini orang yang tadi pesenannya cappuccino sama itu tuh. Mas, saya mau waffle sama hot cappuccino. Waffle sama hot cappuccino. Iya, ya. Waffle sama hot cappuccino. Waffle-nya mau pakai ice cream apa enggak, Mbak? Boleh. Boleh ya. Oke. Waffle-nya pakai ice cream ya. Jadi berapa? 55.000. Terima kasih, Mbak ya. Ini masih sehat?
Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Cuma lagi rada bad hair day aja. Hair di atas, Mas? Maksudnya hair di bawah hidung. Bad hair kumis day. Ya udah. Semoga cepat sembuh ya. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, Mbak langsung ke bangkunya, nanti makanannya diantar ya. Tolong, Siti, anterin ya. Anterin Mbak Siti, ya. Cewek yang suka cappuccino berarti itu cewek yang santai, ringan. Ada apa ini? Pak RT, saya minta waktunya sebentar. Boleh, ada apa? Saya mau komplain. Ada orang yang ngintipin saya. Siapa yang ngintipin? Ya mana saya tahu. Saya kan baru di sini. Pokoknya dia ciri-cirinya tuh pakai sesuatu yang warna merah. Saya mau orang itu dikeluarin dari sini. Gitu ah. Biarin aja. Kalau yang ngintipin gimana? Kalau mau aja. Intinya gue tuh cuma mau save dari urusan ini. Udah itu aja kok. Udah, ngomongnya. Udah. Ya udah kalau begitu, ntar saya selidikin siapa tuh yang ngintipin Mbak Alika. Ya udah kalau gitu. Kira-kira Pak RT selidikinnya berapa lama? Sehari, sebulan, apa setahun? Ya pokoknya secepatnya lah, secepatnya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Berangkat Pak RT. Iya. Assalamualaikum. Salam. Sedikit. Kok pikir orang cantik agak galak. Apa lu? Lu mau kemana? Maaf Pak RT. Maaf Allah. Maksud saya ngumpulin ibu-ibu sama warga nih. Dudung, ada apaan sih lu? Kayak bubur-bubur setan aja lu. Ini Pak RT, gua mau kasih tahu sesuatu. Jadi di rusun kita ini Pak RT, ada tukang intip. Gue udah tahu, justru gue di sini nih lagi ngumpulin warga, gue pengen kasih tahu bahwa di lingkungan kita ini sekarang ada orang yang suka ngintip. Aku gue nggak tahu deh tuh, dia ngintipin orang lagi mandi, apa lagi tidur, aneh belum tahu deh tuh. Pokoknya saya minta nih semua warga waspada deh, ya? Iya Pak RT. Kalau mau tidur, mau mandi lihat-lihat dulu tuh, ya? Yeah? Ibu-ibu sekarang tenang aja, saya sama staf akan selidikin nih siapa yang suka ngintip. Dung, lu mau mau kan bantuin gue? Siap, 68 Pak RT. 68 Pak. Yang gue tahu sih 86. Lu udah ganti. Iya. 86 Pak RT, 86. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini dong, warga sama Pak RT-nya harus kompak. Akhirnya semuanya tentram dan damai gitu. Cakep. Iya. Apaan sih? Berangkat. Nih, berangkat gua. Kenapa nih rame-rame? Di rusun kita ini ada tukang intip, boy. Tukang intip gimana maksud lo? Lu ingat gak sih waktu itu gua kasih tahu ada cewek cantik pindah ke sini yang cakep nih kayak bidadari itu loh. Oh my god. Bakal mau ngapain sih lu? Pak, artinya apaan lagi tuh? Intip gua. My god. Makin tadi lu gak tahu artinya apa, lu nyebut juga my god. Gila. Ntar lu. Lu jangan ngomong ke Pak RT. Enggak bisa lah, lu tukang itu gua harus lapor. Utang lu di sini gua yang bayarin semua lu. Ayo. Lu enggak bagaimana lu? Iya, lu rem dulu ya. Di sini. Iya.
Gue jelasin dulu nih. Gue kan lagi lewat nih. Biasa tuh nomor 7 kan kosong. Oh. Pas gue lewat ada suara musik. Gue intip. Ternyata tuh bidadari itu yang ada di situ. Udah begitu doang. Cakep kan tapi kan? Udah. Lemes dengkul gue. Makanya. Buat ngopi. Gak usah, gak usah. Gak usah, yakin nih. Usah, udah. Gue masukin kantong lagi nih. Kayak baru kenal 2 Jumat aja gue sama lo. Udah janji gue nih, gue gak akan ngintip lagi. Itu hilaf doang gue. Yaudah. Udah salam apa RT? Jangan lagi ya. Gagal udah nih. Jangan ngajak-ngajak. Kok jadi ibu yang ngeliatin saya, aduh saya jadi GR, Bu. Enggak, saya kayaknya pernah ketemu sama kamu ya? Perasa dokter aja kali, tapi emang banyak yang bilang saya mirip artis, Dok. Iya. Ya udah, Dokter. Terima kasih nih sudah mau meluangkan waktunya buat saya. Terima kasih ilmunya. Silakan kembali bekerja. Sama-sama. Mari, Dokter. Sih gue salah orang, dia itu yang magang di coffee shop kemarin. Tapi mana mungkin ya, dia kerja di coffee shop sama magang di sini. Aduh, untung gue jago ngeles kayak bajai. Kalau gue gak ngeles bisa tensin gue. Itu perempuan. Kalau pas jadi dokter kenapa bisa jadi lemah lembut bener? Tapi kalau di rusun, Julitnya minta ampun. Kayak Julitnya kayak gimana nggak tahu. Perempuan emang gitu tuh, suka bermuka dua. Sampai gini hari masa kita ngurusin satu orang aja nggak bisa nangkep, licin juga tuh anak. Udah Pak RT, tutup aja sih kasusnya.
Lagian menurut gua, tukang ngintip itu udah insaf. Eh, Dung, kok lu bisa tahu sih? Emangnya orangnya ngomong sama lu? Ya kali Pak RT tuh orang ngomong sama gue. Nah, ini mah feeling gue doang. Kan buktinya nggak ada laporan yang ngintip lagi kan, iya nggak? Tuh. Ngomong-ngomong, ngapain lu duduk di bangku gue? Pindah lu sana. Ya lagian, tadi bangku kosong Pak RT ngedudukin. Gimana sih? Nggak usah ngomong. Pindah. Nggak ada pantesnya lu duduk di sini. Iya. Bawa. Nah, yang gue bikin pusing ini nih, gimana nih ngurusin penghuni baru itu? Nyerocos terus kalau ngomong kayak petasan. Pusing pala gue. Udahlah Pak RT, itu mah gak usah dipusingin. Itu namanya emosi sesaat, cuman emosi. Gue jamin, gak ada laporan lagi. Yaudah deh, gue mau istirahat dulu. Badan gue pada kaku, pada pegel. Iya, pada bubar. Pada mau bubar gak? Enggak. Ya kalau kepada gak mau bubar, jalani duluan yang bubar nih. Iya, yeah. Assalamualaikum. Salam. Naila tuh gimana sih? Giliran udah di rumah aja gak pernah angkat telepon. Males banget kalau gue harus nyebrang. Gak malam kayak gini. Gue gak boleh takut. Gue harus jadi yang pemberani. Kalau ini hantu, horor. Tapi kalau ini orang, lebih horor lagi. Anginnya adem bener. Wahai angin malam, bawalah terbang. Salamku untuk bidadari di kamar seberang. Aduh. Assalamualaikum. Aduh, sekali lagi. Assalamualaikum. Wah, dulu nih gue kalau nonton film nih, kalau udah 3 kali assalamualaikum gak ada yang nyaut, berarti pingsan. Berarti boleh didobrak. Astagfirullahaladzim. Pindah dari gue. Orang kenapa ya? Aduh, gak ada orang lagi. Untung dulu gue ikut pramuka. Cara ini pasti ampuh nih. Mohon maaf ya. Gue mau pingsan baunya. Ini pasti bisa memalukan. Bergerak tuh, bergerak.
Ya maklum, kamarnya cuma begini. TV-nya aja kecil bener. Kalau nonton bola suka out-out, bolanya keluar-keluar. Makasih ya, lo udah nolongin gue. Sama-sama, udah. Namanya juga tetangga. Lagian laki-laki tuh harus siaga. Siap antar dan jaga kita. Tunggu di sini ya. Oh, rebahan-rebahan gitu gak apa-apa. Pakai aja nih. Udah di laundry. Gue masih gak yakin nih, dia ada di kamar gue. Bidadari itu ternyata ada. Bidadari itu bukan sekedar dongeng. Bidadari itu bisa tersenyum. Senyumnya mereka merusak kalibu. Bidadari itu ternyata tidak pakai sayap. Dan bidadari itu tidak terbang. Melainkan aku yang terbang ke dalam khayal bertemu bidadari dan memeluknya. Lucu banget sih. Lu mau ngapain? Hah? Mau nelfon lu ini? Ngapain nelfon gua? Ya, gua mau minta tolong. Nih, lu lihat nih, ini kamar siapa? Ya gua tahu ini kamar siapa ini. Lu lihat, orangnya ada apa enggak? Enggak ada. Di mana? Ada di kamar gua. Wah, lu emang paling bisa lu. Ngapain di kamar lu? Bentar dulu. Lu jangan mikir kotor dulu. Terus? Jadi tadi dia sempat pingsan main di sini. Ah, yang bener. Dia bilang nih di kamar ini katanya ada yang kayak ngintip. Ada yang ngintip lagi? Gua kan gak ngintip, berarti kan ada orang lain yang ngintip di sini. Nah, makanya gua mau selidikin nih. Ayo dong, temenin gua dong. Ngapain? Mendingan gua jaga di sini, lu selidikin ke dalam. Jangan pengecut lo, ayo. Ya elah. Ya. Tahu kalau ini ember jatuh. Aduh. Ini dia nih. Tadi di dalam. Gue sekarang udah tahu siapa yang ngintipin gue. Gue pikir tuh lo orang baik ya. Taunya modus. Ini punya lo kan? Iya, itu punya gue. Gak nyangka ya, orang kayak lo bisa-bisa ngintipin gue. Pokoknya gue bakal laporin lo ke Pak RT. Gue harus tau nih semua orang di sini kalau lo suka ngintip. Enggak. Jadi gini kondisinya. Gue kemarin itu... Ya, aku sih ribut-ribut. Pak RT. Ini ya, pas banget Bapak keluar. Ada HP. Ini buktinya kalau dia yang ngintipin saya. Enggak, Pak. Pak RT, maaf. Gak apa-apa, Pak. Pak RT, sekarang saya minta Bapak hukum dia. Bersikap tegas lah sebagai RT. Pak, saya bisa jelasin, Pak. Kondisinya gak seperti itu. Pak RT tahu saya kan kayak gimana orangnya, Pak. Balita, sabar ya. Jangan emosi. Eh, Pak. Bener nih, flyer lo. Berarti benar ya, lu yang ngintipin si Mbak Alika ya? Iya, emang iya. Tunggu. Ini ada apaan ya? Ini dia nih, pas banget lu nongol. Dari mana aja sih lu? Lu tolong jelasin nih, lu kenal gua gak baru 2 Jumat kan? Jelasin nih. Nay, gua tuh udah tahu siapa yang ngintipin gue. Nih, dia yang muka polos ini, dia yang ngintipin gue. Hah? Lu? Udah. Gini Alika, gua sama Bams kan udah temenan lama. Gua tahu banget dia orang kayak gimana. Dia kalau di sini tuh sensitif banget, pengen ngejagain gitu rusun ini. Jadi kalau sesuatu ada yang aneh di sini, dia tuh langsung pengen ngeliat. Bukan ngintip maksudnya. Jadi gitu Pak, sebenarnya saya emang nggak salah apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa, saya minta maaf Pak. Gua minta maaf. Ya emang lo salah. Hah?
Kan gue udah bilang, gue gak salah, gue gak ngintip. Tapi lo ngintipin gue kan? Gak usah ngeles panjang-panjang, emang lo ngintipin gue? Enggak dong, Pak. Kalau ngintip nih pintunya ketutup, saya begini ngintip. Kok pintunya kebuka bagaimana? Eh, bener. Mau kemana itu? Mau ke Pak Rete. Iya. Abang. Diam aja sih tadi. Kena bantuin gue. Ya, gue juga nggak tahu ada apaan. Yaudah gini aja. Lo maunya gimana? Lo mau pergi dari sini? Ya, gue kesel lah. Dan lo tau gak, si cowok itu tuh dia magang juga di Bonbin. Emang iya, Neng. Duh, gue itu emang lupa ngasih tahu lo kalau si Bams itu emang lagi magang di situ. Tapi kan dia juga udah nolongin lo. Nih ya, kalau emang bener-bener dia itu punya niat jahat sama lo, waktu lo pingsan udah abis. Ya udahlah, dia juga kan udah minta maaf. Udah kan clear masalahnya. Clear gimana? Clear ya, tetep aja gue kesel sama dia. Kesel. Nih, kesel itu lama-lama jadi nyesel. Nyahu. Pokoknya ya, lo tuh gak ngerasain sih, gue benci banget sama tuh cowok. Apalagi benci, nih. Yang namanya benci lama-lama jadi cinta, Neng. Ya, yeah, enggak level lah. Mana mungkin gue cinta sama orang yang tinggal di rusun kayak gini, ngaco lu. Bidadari itu ada. Gue ngarang lagu nih. Ternyata ada di dunia. Oh Tuhan, ternyata bidadari tak bersayang. Tapi jutek banget. Marah-marah mulu, nanti cepet tua. Adanya aku yang terbang ke hatinya. Apa sih? Berisik banget sih lo. Gue tuh mau istirahat. Kayak suara lo bagus aja cempreng kayak gitu juga. Lo mau jadi masalah lagi sama gue? Siapa yang mau nyari masalah sih? Gue lagi bernyanyi doang meluapkan isi hati kok. Oh, apa denger tutup kuping aja. Oh Tuhan, dia marah-marah, banting-banting pintu, nanti jebol, itu pintu triplek. Oh Tuhan, benar kan dia balik lagi. Diam gak? Kenapa sih kok keluar lagi? Bener kan? Pasti mau ngobrol sama Bams. Oh, mau ambil bangku. Dimasukin ke dalam lagi. Wah, kursi aja dibawa masuk. Oh Tuhan, bidadarinya pelit, kursi aja dibawa masuk.
Dokter. Di situ kan jalan buntu. Kalau mau lewat sini saya kasih jalan. Segitu marahnya sama gue. Susah banget emang minta maaf sama perempuan. Bang ya. Jadi ini hewan-hewan semuanya harus dikasih vitamin secara rutin. Iya, agar hewan-hewan di sini tetap sehat dan segar. Oh iya, benar. Jadi vitaminnya harus banyak ya. Bang, sebentar Bang ya. Urusan negara, bentar Bang. Iya, Bang. Bang. Ayo. Pinjam sepedanya bentar ya, Bang. Pakai aja, jangan lama-lama ya. Iya, enggak apa-apa, Bang. Mau memantau, Bang. Bentar ya, Bang ya. Bang, pergi, titip sekalian ya, Bang. Susah, bos. Beda pakai begituan. Aman. Iya, Bang ya. Al, beneran lo maafin gue, Al. Al, berhenti bentar. Al, berhenti bentar. Oh, gue mana? Aduh, pas-pasan gue, Al. Lo beneran gak mau maafin gue? Gue bakal ngelakuin apa aja deh, yang penting lo maafin gue. Udah deh, gue gak ada waktu urusan sama lo. Al, ya ampun segitunya amat sih. Bagus mau minta maaf gue. Aduh, hari ini capek banget gue. Ya, Bu. Pergi aja gak ada gue dong makanya. Ah, dari dulu lu paling males kan diajak kerja. Iya sih. Lik. Alika, sebentar dong. Gue beneran pengen ngobrol nih sama lo. Al, masa lo segitunya gak mau maafin gue ya, Al? Gue janji, gue gak akan ngikutin lo lagi. Ya? Alika, I swear, Alika! Lik! Udah cuy, gue gak boleh nyerah dong. Maju terus, pantang mundur, ya gak? Ngomong mah enak nih, kayak topi yang otak enak. Ngomong mah enak, ngelakuinnya berat. Tengsin bro, lu tuh tengsin gak? Berat apaannya sih? Aneh nih gua. Assalamualaikum, Kak Alika. Assalamualaikum, Kak Alika. Iya. Dedek, misi dia bentar deh. Kak, ini ada surat dari Kak Bams. Surat? Surat apa? Aku nggak tahu kak, surat apa. Tadi kata Kak Bams, ya nggak tahu nomor telepon kakak. Jadi, bikin surat deh. Sampaiin ke Kak Bams, nggak ada maaf bagimu. Hati ya. Kak Bams, kata Kak Alika tidak ada maaf bagimu.
serius kamu dia bilang kayak gitu? Iya, Kak. Terus suratnya diambil. Nah, mana janjinya, Kak? Coba hati. Kasih ya, Kak. Kasih ya. Suram, men. Merasakan akan adanya hadirmu, hangat akan peranmu, indah jalani bersama, seolah tak akan berpisah. Tetapi berjalannya waktu, semua harus terjadi apa adanya. Kita tak mampu mengelak jika langkah hidup kita telah berbeda. Bila nanti, bila suatu hari nanti, gue bakal ngelakuin apa aja deh, yang penting lo maafin gue. Assalamualaikum, Mbak Alika. Iya. Mbak, punya waktu sebentar nggak? Ada apa ya? Saya mau nanya, Mbak. Jadi gini, Mbak Alika itu mau maafin Bams nggak sih? Sebelum menjawab, pertama, saya tuh kasihan sama Bams, Mbak. Jadi selama ini tuh dia nggak pernah punya musuh. Jadi sekalinya punya musuh, pasti dia jadinya pemurung gitu, Mbak. Dia stres, dia nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, saya takutnya nanti dia nggak mau nafas, dia mati, Mbak, kalau nggak nafas. Sekarang dia stres, Mbak. Saya takut ntar lama-lama dia gila lagi. Kan gue yang repot, Mbak. Gini ya, mau dia stres, dia nggak makan, dia nggak nafas, dia ngeributin kamu. Itu bukan urusan saya. Cakep-cakep, sombong. Apa lo bilang? Hah? Cakep. Bang. Bang. Aduh, ini jangan-jangan dia ngapain lagi di dalam. Bang. Buka dong, Bang. Halo? Kalau jam segini si Bang itu enggak ada di situ. Oh iya, di bawah ya, Bu? Iya, enggak lah. Kerjalah dia di cafe shop dekat sini. Jadi benar, karyawan yang gue lihat di coffee shop itu Bambang. Yaudah, makasih ya, Bu. Ada cewek nyariin lo di dalam kafe. Cewek? Tumben banget nyariin gue. Coba lihat sendiri deh. Yaudah, ntar gue kesana deh. Gue tanggung. Ke belakang lo ya. Thank you ya. Ya. Cewek nyariin gue. Apa ya? Ya, ini bawa rezeki kali ya. Ini dah. Tadi ada yang cari gue. Bukannya itu cewek tadi yang nyariin lo ya? Oh.
Tahu aja dia mana yang ganteng. Permisi Mbak, tadi cari saya? Enggak, gear banget loh. Tadi kata teman saya Mbak nyariin Bams. Saya Bams. Bukan saya kali, orang lain. Orang lain. Mungkin orang udah pergi kali ya Mbak. Ya udah kalau gitu saya lanjut kerja ya. Kalau butuh saya ada di kasir. Mari Mbak. Kalau diperhatiin ganteng juga, lucu lagi. Ah, Mega, lo balik duluan aja nggak apa-apa. Sini, iya gue yang lanjutin. Hati-hati ya. Hati-hati lo. Nah, langsung pulang, jangan keluyuran. Enak gue dihantarin. Sama-sama. Gue udah baca surat lo. Serius lo baca surat gue? Terus tanggapan lo apa? Ada kata-kata yang aneh. Jadi gue khawatir sama lo. Terus gue ke rumah lo. Kata tetangga lo gak di rumah. Lo tuh magang di coffee shop deket sini. Dan gue waktu itu ke coffee shop. Lo yang nutupin muka lo pakai nampan kan? Lo bilang lagi bad hair day.
Padahal pasti lo takut ketemu gue. Karena lo yang ngintipin gue. Analisa lo kuat juga ya. Hah? Bintang lo apa sih? Kepo banget. Si Leon. Tapi berarti lo ke coffee shop cuma gara-gara lo baca surat gue. Berarti selama ini lo merhatiin gue juga ya? Enggak, gue tuh emang lagi pengen ngopi aja, ger banget sih lo. Masa, tempat kopi banyak kali, gak cuma tempat kopi gue. Sih, alay. Kok alay? Hari gini kalau gak alay, followersnya gak banyak loh. Makanya gue alay biar followers gue banyak. Tapi gue tetap kesel sama lo. Karena lo ngintipin gue. Kok masih ngungkit yang kayak gitu sih? Kan gue udah minta maaf, masa lo gak mau maafin gue? Enggak. Ada cewek cantik nih. Mau kemana, Neng? Mau kemana nih? Masih mau masuk ke dalam. Mau ke dalam. Ini nih. Kita nongkrong dulu. Miu. Halo, Bam. Baru balik ya, Bam? Baru balik kerja. Lagi pada nongkrong-nongkrong nih. Yoi, nyanyi. Gak tahu kalau yang mau lewat ini pacar baru gue. Sorry, Bams. Gue gak tau kalau itu cewek lo. Makanya gue kasih tahu sekarang. Jadi besok-besok kalau ngeliat dia, jangan digangguin. Oke? Okay? Iya, Bang. Sorry. Aman ya? Oke. Gitar gue nih. Iya, lupa. Pinjam dulu ya. Gak apa-apa. Pakai aja dulu. Ya, gue duluan ya. Urusan perut repot. Dia masih ada di situ. Ntar. Kenapa-napa lo? Bang. Gue gak suka ya, ngaku-ngaku jadi pacar gue. Yang mau ngaku-ngaku jadi pacar lo tuh siapa, hah? Gue biar cepet aja tuh tadi preman-preman. Iya, lagian juga gue gak akan suka sama lo kok. Jadi lo gak perlu mikir yang macam-macam. Gue duluan. Dia gak suka sama gue. Iya, gue sadar diri kok. Gue ini cuma cowok yang tinggal di rumah susun. Ngarep dapat bidadari yang datang dari kayangan. Bams. Halu lo. Selamat pagi. Buat kamu yang tak pernah lelah untuk memberikan hal ini.
Beneran lo kelar magangnya hari ini. Yoi. Gue sih gak usah lama-lama magang. Soalnya nilai gue udah sempurna. Gue jadi kesepian lagi dong. Gak ada temen. Padahal gue tuh bener-bener mau lo tinggal di sini selamanya. Biar kita sama-sama terus. Hai. Lo itu sahabat gue. Sampai kapanpun juga lo bakalan jadi sahabat gue. Jadi lo tuh berdoa aja supaya gue cepet lulus. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa kerja bareng lagi. Amin. Dan semoga lo jadi dokternya, gue jadi susternya. Klop kan? Dah. Dokter banget sih. Iya, kayaknya lo gak akan ketemu gue deh. Ya, kalau dibilang gue sedih sih, sedih harus ninggalin magang di sini. Apalagi harus ninggalin rumah susun. Tapi bukan karena gue kan. Oh, apa jangan-jangan lo udah ada cinta ya di sini? Ngaku lo. Nah, apaan sih? Kalau ada cinta itu jangan dipendem. Apalagi kalau gara-gara level. Jadi penghalang cinta lo gitu. Lo. Di surga ya. Pasti kamu bidadari yang ngedampingin aku di surga. Lo di rumah sakit? Hah? Lo tuh pingsan tadi. Gue di rumah sakit. Bukan di surga. Hah? Lo siapa? Lo gak inget gue? Bentar ya, lo tenang, tunggu sini. Gue panggilin dokter sekarang. Dok! Dok! Dari situ aja ketahuan kalau dia sebenarnya peduli sama gue. Dengar gue amnesia aja. Aduh,
pusing juga kepala gue tadi. Sebentar ya, saya bereskan dulu. Pasien cuma sok ringan saja. Tapi dia nggak ingat saya siapa. Mungkin pasien belum sadar benar. Tapi kondisinya baik kok. Kalau memang dia mau pulang begitu dia sadar nanti, itu juga bisa. Makasih ya, dok. Iya. Dokter. Iya kan? Ini pasien sudah sadar benar. Jadi saya bisa cek pesan yang lain dulu ya. Okay. Saya tinggal dulu. Iya. Jadi, lo udah inget kan gue siapa? Dari tadi gue juga inget lo siapa. Gue cuma ngerjain lo aja. Lo itu dokter jutek. Nama gue? Nama lo Alika, perempuan yang gak pernah senyum sama gue. Gue minta maaf ya. Gara-gara lo nolongin gue, lo jadi kayak gini. Makasih ya. Gak apa-apa, sama-sama. Aduh. Kenapa? Aduh, perut gue. Gue sakit banget. Yaudah, gue panggilin dokternya sebentar. Gak usah. Gue cuma lapar. Bisa beli yang ngantri tadi. Nih,
bisa ngantri ini donatnya. Nih, ini makanannya. Ini makan ya. Makan? Iya, dimakan. Ketemu, walaupun lo gak pernah nganggep gue ada, lo gak pernah mau sekalipun lo senyum sama gue, gak apa-apa. Tapi gue makin yakin kalau lo bukan perempuan murahan, dan gue makin yakin kalau gue suka sama lo. Nasim, mangap. Ngagetin gua aja lu. Iya, enak banget baru bangun. Lu baru mau tidur lu ya? Iya. Hampir gua lupa. Sekarang kan gua udah punya pacar di kamar sebelah. Gua punya roti sama susu. Gua kasih buat dia aja deh. Thank you.
roti, ini susu. Empat sehat, lima sempurna. Morning. Al. Aku bawain sarapan ya, ada roti sama susu. Al. Belum bangun kali ya? Telepon aja deh. Nomor yang ada tuju tiada bagimu. Kok nomornya gak bisa ditelepon? Nomor yang ada tuju tiada bagimu. Kok nomornya gak hidup sih? Al? Al? Aku bawain sarapan, Al. Al? Cuma lo ketok-ketok, gak akan keluar orangnya. Maksud lo apaan? Si Alika udah balik dari subuh. Surat dari Alika buat lo. Surat apa? Gue juga gak tahu. Sabar ya, Bang. Nay. Bums. Alika, kamu udah siap, sayang? Udah, kita berangkat sekarang. Nanti keburu macet. Yuk. Sekarang. Besok. Ayo dong. Thank you.
dong sayang, cepetan nanti gue telat. Jangan malas-malasan. Rupanya takkan mudah, takkan pernah ada. Ya, sama-sama. Silakan. Ya, silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, monggo silakan. Ya. Ya, makasih. Silakan. Aduh, aduh, aduh. Selamat ya Mas Indra. Thanks yang Miranti. Sampai dunia akhirat. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak loh Jeng sudah mau datang ke sini. Cantik banget sih. Aku suka loh kamu make up-nya. Bisa. Jeng. Oh, ya kan? Kenalin, ini Alika anakku. Oh. Om, tante, happy anniversary ya. Thank you ya. Jeng. Cantik banget sih Alika. Pasti umurnya sama deh seumuran sama anakku ya kan? Oh iya. Oh bisa aja mama. Ya udah mendingan kita masuk ke dalam. Ayo makan itu. Ya. Banyak hidangan di sana. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ya, sini. Ayo, Jen. Iya seneng banget deh bisa datang. Siap belum? Udah, tenang aja. Udah, gak apa sih. Aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat semua yang sudah memberikan waktunya untuk hadir ke tempat ini untuk memperingati anniversary dari pernikahan orang tua saya ke 25 tahun. Kangen. Aku dilema. Kenapa sedih gitu sih? Selama ini aku salah nilai cinta. Cinta itu gak perlu pakai level-levelan. Cinta ya cinta. Gak perlu pakai embel-embel apapun. Kamu gak perlu nangis. Ya.
orang tua kamu gak salah. Setiap orang tua pasti pengen anaknya dapat jodoh yang setimpal sama anaknya. Kamu cantik, kamu pintar, sarjana dan calon dokter. Pasti orang tua kamu pengen kamu dapat jodoh yang ya paling gak yang sepantar sama kamu. Bukan kayak aku kan? Tapi aku cintanya sama kamu. Apapun keadaan kamu, aku udah gak mau nahan perasaan ini lagi. Udah 1 bulan. Kamu yakin? Aku cuma orang yang tinggal di rumah susun. Aku cuma kerja di coffee shop. Dan aku suka ngintipin kamu lagi. Kamu masih mau sama lagi?